Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Sumi TV. Oke, pada video kali ini saya akan gaming test. Ya, ini bisa Anda lihat sendiri, ini adalah Realme 5. Ini RAM-nya 4GB dan internalnya 128 ya guys. Dan ini saya akan gaming test Free Fire. Nah, mungkin banyak yang main ini. Dan mungkin ada juga yang ingin tahu gaming testnya Free Fire di Realme 5 ini guys. Oke, kita mulai aja ya guys. Saya mungkin baru pemula guys, baru nyoba-nyoba gamenya. Baru aja download tadi. Dan udah daftar sih beberapa kayaknya bulan kemarin ya, belum lama inilah pokoknya. Baru ya belum lama saya mainnya. Ya cuman masih newbie atau noob lah pokoknya Pak. Masih pemain pemula. Pun kayaknya jelek guys sinyalnya guys. Koneksi timeout terus kita tadi. Nah, ini oke, udah masuk ya guys. Nah, mari kita lihat ke settingannya langsung aja. Saya setting ke sebentar. Saya juga masih agak awam nih settingannya. Dan ini kalau di Realme 5 agak kepotong ini kayaknya indikator HP, baterai maksudnya. Kita klik setting aja. Dan di sini Anda bisa lihat sendiri, di sini udah settingan ultra ya. Kalau ini standar, kalau ini kan ultra. Dan di sini ada tingkat kecerahan. Ada klasik dan cerah. Saya pilih cerah aja. Dan kayaknya cuman itu aja sih untuk settingan grafiknya. Mungkin ada settingan lainnya Anda bisa berkomentar di bawah ini ya guys. Kalau menurut saya sih ya cuman ini aja grafiknya. Oke guys, kita coba main aja di mode ranked aja guys biar agak sangar. Ini saya pemain noob ya guys, jadi jangan heran ya kalau ini mainnya jelek. Oke guys, ini untuk grafik settingan high. Mungkin ya baru kayak gini. Mungkin belum semua sih ini, jadinya belum terlalu kelihatan. Karena masih di apa ini, nggak tahu namanya, di tempat apa nggak tahu. Ya pokoknya kayaknya di lobby atau gimana, nggak paham, saya baru aja main Free Fire pokoknya. Ini hasil gambarnya bagus guys kalau langsung. Soalnya ini kameranya juga jelek. Untuk video rekamannya ini. Saya hanya menekan Xiaomi Redmi 4A ini guys, saya rekamnya. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri grafiknya untuk settingan high dan sepertinya lancar-lancar aja. Atau nggak tahu ini frame drop atau apa, nggak tahu istilahnya, pokoknya ya pokoknya mainnya kayak gini guys ya, asal aja turunnya entah gimana. Nah, di sini oh my god. Oke, kita turun di sini aja guys. Saya juga bukan seorang youtuber gaming ya guys, jadi kan biasanya kalau youtuber gaming itu harus ya pokoknya harus ngomong apalah biar nggak garing banget atau nggak cuman diem aja kayak saya ini guys, cuman asal main aja guys dan asal rekam aja. Mungkin untuk Anda yang ingin tahu gambarannya gimana sih Free Fire di Realme 5 ya, jadi ya kayak gini guys.
Main guys, ngekill satu. Saya juga nggak paham ini tembakannya namanya apa aja. Yang penting asal main tembak menang. Nah, kayak gitu aja guys kalau saya. Jadi ini settingan high-nya ya guys. Ya kurang lebihnya seperti ini ya guys. Pokoknya ya nggak ngelag-ngelag banget, nggak patah-patah. Menurut saya ya normal-normal aja ini guys. Kita muter-muter aja guys, nyari musuh. Kalau ketemu kita tembak, kalau nggak ketemu ya kita cari lagi. Nah, kayak gini guys. Cuman ketemu kill gitu aja guys. Ya, mungkin agak noob ya nih guys ya guys. Ya sorry guys. Harus cari senjata nih guys. Kayaknya cari yang dreaded atau ya pokoknya yang nembak kenceng lah guys. Wah, sepertinya ada musuh lagi guys. Kita ndelik dulu aja guys. Kita sembunyi. Kayaknya senjata saya juga kurang nih guys buat melawan musuh. Tapi nggak apa-apa, asal yakin pasti bisa menang. Tuh guys. Kita lari guys, sepertinya tadi ada musuh yang nembak juga. Ya kan beneran guys, dari sana guys. Oh my god guys, kita mati guys ini guys. Kayaknya gak mati guys. Oh my god, matikan guys. Nah, ya pokoknya kayak gitu aja guys. Kalau nanti saya terusin bakal lama banget guys ini guys. Ya jadi cuman seperti itu aja ya guys. Saya pemain noob dan ini masih bronze guys, bisa anda lihat sendiri ya. Oke. Nah jadi itu aja yang dapat saya berikan mengenai gaming test di Realme 5. RAM-nya 4GB, kemudian internalnya 128 ya. Untuk harganya sendiri 2.600.000 atau enggak 500 ya, kemarin lupa, pokoknya di antara angka segitulah pokoknya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.